Deklarasi kampanye damai KPU Kota Pangkal Pinang diikuti dengan pasangan calon wali kota Pangkal Pinang dan pendukungnya, serta KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Panwaslu Kota Pangkal Pinang. Acara ditandai dengan penandatanganan deklarasi kampanye damai oleh seluruh paslon wali kota dan melepaskan burung merpati ke alam bebas. Deklarasi kampanye damai dilakukan dalam upaya menciptakan pemilihan wali kota Pangkal Pinang yang aman, sukses, dan berjalan dengan damai. Bila meskipun di dalam suasana hujan, jadi kita sesuai dengan agenda, hari ini merupakan deklarasi damai yang dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Tadi kita mulai dari start pukul 13.30, kita mulai kirap memutar mengelilingi jalan utama di Kota Pangkal Pinang. Kemudian tadi setelah kirap tersebut dilakukan, sertanya dimulai dari kantor KPU Kota Pangkal Pinang, kemudian finish atau berakhir kita di Taman Wilhelmina, Taman Sari Pangkal Pinang. Dilanjutkan dengan... Selain itu, guna mengajak masyarakat untuk menolak mani politik, anti unsur SARA serta anti hoax. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto Anyus melaporkan.